sejak tahun 2015. Waktu itu kita pakai Karimun, jumlahnya juga sama 47. 47 itu setara dengan jumlah puskesmas di Kota Makassar. Tidak lain adalah 47 ini akan melayani 15 kecamatan, 153 kelurahan. Secara jumlah itu sangat cukup. Berjalan waktu setelah 8 tahun home care ini mengabdi, peralatan-peralatannya sudah semakin tua, termasuk mobilnya. Maka kali ini kita merevitalisasi program ini dengan mobil electric vehicle atau EV. Mobil yang ramah lingkungan. Kemudian kita mengupgrade banyak sekali peralatan. Misalnya peralatan EKG yang dulu masih lebih standar. Sekarang kita jauh lebih canggih. Kita akan lengkapi dengan monitor langsung di mobilnya. Kemudian di mobil ada oksigen, ada emergensi, baik itu kecelakaan maupun misalnya serangan jantung, itu lengkap. Mobil ini kecil, tapi mampu membawa satu pasien. Biasanya juga, walaupun ada driver khusus, perawatnya atau dokternya bisa menjadi driver pada saat-saat tertentu. Karena yang kalau ada pasien diangkut, hanya ada driver dengan pasien. Sehingga drivernya itu bisa jadi dokternya jadi driver. Sehingga dia menangani dan dia membawa pasien. Itu kenapa dia kecil? Karena ingin melayani sampai ke jalan-jalan kecil. Dan alhamdulillah kita lagi terus mengupgrade teknologi baik itu teknologi digital, pemeriksaan digital kita seperti EKG, USG dan spirometri.